Hai semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube-ku Vivi Veronica. Buat cemilan enak dan simpel dari pisang yuk. Nah, ini dijamin enak banget, anak-anak sampai orang dewasa semuanya pasti pada suka. Penasaran cara aku buatnya gimana? Tonton terus sampai selesai. Nah, langkah pertama, siapkan wadah, kemudian kita kupas pisang secukupnya. Hancurkan pisang menggunakan whisker atau balon whisk seperti ini. Jika sudah, langsung aja tambahkan sedikit garam agar rasanya lebih gurih. Kemudian tambahkan tepung terigu. Tepung terigunya ini disesuaikan dengan jenis pisangnya. Saya masukkan 3 sendok makan terlebih dahulu. Kalau kurang, boleh tambahkan lagi ya. Boleh juga tambahkan susu bubuk Denkau kalau suka lebih wangi. Aduk-aduk sampai agak padat. Kemudian siapkan cetakan es krim. Nah, ini langsung aja kita oles-oles dengan minyak agar nanti lebih mudah untuk mengeluarkannya. Ini saya pakai yang berbagai bentuk ya, supaya lebih unik dan pastinya anak-anak jauh lebih suka. Masukkan adonan, boleh sampai penuh ataupun tidak. Jika sudah dimasukkan seperti ini, siapkan kukusan, kemudian langsung kita masukkan ke dalam kukusan. Kita kukus sampai matang, jangan lupa tutup kukusan dialaskan dengan serbet ya. Jika sudah cukup matang, bisa langsung kita angkat dan keluarkan. Nah, ini dia hasilnya. Wow, wangi banget ya. Ini langsung aja yuk kita keluarkan dari cetakannya. Setelah sudah kita keluarkan,
Langsung aja teman-teman bisa siapkan bahan pencelup yang kita buat dari terigu yang dilarutkan dengan air. Kemudian langsung aja dibalurkan dan tinggal digulingkan ke tepung roti atau tepung panir. Ini langsung aja yuk kita goreng di minyak yang udah panas, goreng sampai crispy dan juga keemasan. Wow, ini dia hasilnya, cantik banget, super wangi. Nah, selanjutnya sisihkan. Siapkan air yang udah kita didihkan seperti ini, kemudian matikan. Lanjut kita tim atau kita steam coklat batangannya. Ini masih ada sisa, jadi sayang kemubazir kalau dibuang. Jadi kita lelekan ulang, jadi jangan dibuang ya kalau ada sisa. Boleh tambahkan margarin kalau mau lebih cepat dan juga pastinya lebih gurih ya kalau pakai margarin. Celup ke coklat batangan yang udah kita lelekan tadi, kemudian tinggal dihias dengan sprinkle warna-warni ataupun meseseres. Wow, hasilnya cantik banget, super wangi dan juga gurih. Pastinya anak-anak sampai orang dewasa semuanya pasti pada suka. Tinggal kita tusuk aja dengan stick es krim. Tusuk-tusuk menggunakan stick es krim seperti ini, jadinya semakin cantik dan lebih mudah untuk dimakan. Wow, ini udah beku ya, dijamin enak banget.